Kamu melakukan hal yang tidak biasa. Anda jalan dengan tegap dan santai. Saya pikir Anda akan ngegelinding tadinya. Ya kalau dari berat badan saja sudah luar biasa, berarti gerakan juga harus luar biasa, benar kan? Kok luar biasa langsung nunjukin ke podium sana? Sesama jenis. Enggak, sesama size. Sesama manusia, size. Sesama manusia. Oh, sama manusia. Bro, apa kabarnya? Luar biasa. Kemarin terima kasih kontribusinya di belakang podium ya. Sekarang Anda yang tampil di depan wanita single. Iya, masih belum laku juga. Perkenalkan diri Anda. Oke, hi ladies semuanya. You look beautiful everybody. And perkenalkan, nama saya Samoedra dari Jakarta. Ladies, kenalin dong namanya Samoedra dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Samoedra ini bagus. Ya. Saya langsung mau ke wanita yang pertama kali ditunjuk tadi sama Samoedra ya. Ati. Mak. Yang ini gimana, Mak? Yang ini bulat. Bulat dia. Gak usah disebut lagi. Masya Allah. Bulat sih dia. Terus? Lucu ya? Boleh kan narsis sedikit kan? Lucu ini Hello Kitty ya? Hello Kitty aku mau. Hobinya Hello Kitty. Bisa lah dipakai boneka-boneka. Aku pecinta Hello Kitty. Iya, kita tahu. Terus? Tapi gini balik lagi ya. Sebagai orang yang gendut, gendut itu ada sesuatu yang spektakuler. Pasti. Spektakuler loh. Kita mendapatkan ujian lebih dari Tuhan. Berat badan kita lebih, kaki kita harus lebih kuat daripada orang lain. Betul. Iya kan? Betul. Mental kita harus lebih kuat daripada orang lain. Karena masih banyak kalau di luaran itu yang mengandil estimate orang berdasarkan bentuk tubuh. Iya kan? Berdasarkan wajah gitu kan? Makanya saya mau beri dukungan kepada sesama Bulati. Thank you. Hi darling. Ada satu lagi yang kuat. Apa aja? Makannya kuat. Iya, kalau itu karena kita ingin konsisten menjaga body. Betul. Organ pencernaan juga kuat kayaknya ya. Enggak, udah terlanjur baju gua gede semua. Kalau kurus beli lagi selemari. Enggak apa-apa. Tapi bukan, Ati, bukan artinya kamu bertahan pertama karena faktor kasihan dong. Enggak kasihan. Bukan kasihan kan? Bukan kasihan. Prihatin. Cuman perasaan sesama. Perasaan sesama. Iya. Empati. Oke, okay. empati. Ya. Dimulai gitu. Dari empati dulu ya. Emang harus ada mulainya. Kenapa? Emang harus ada mulainya. Harus ada yang mulai ya. Jian gimana kalau Jian? Gimana? Kira-kira kesan pertama waktu ngelihat Samoedra turun dari lift kan paling dekat sama kamu nih. Pede banget ya, iya. Ramah banget ya. Yang empuk ya. Kebetulan kan pertama empuk. Kebetulan aku suka yang empuk-empuk. Suka yang empuk. Jadi kalau dipelukan jadi enak. Aku enak. Kan udah tulang semua. Pasangan aku harus berisi kan. Betul. Gitu. Itu aja. Itu dulu. Oke, enggak apa-apa, kita ajak kenalan lagi ya round berikutnya ya. Cok, silakan. Terima kasih untuk perkenalannya di round yang pertama ini. Lanjut, Cok. Kita masuk ke Samoedra ya. Kita masuk round yang kedua. Yeah. Nih ya, ladies. Kalian tuh harus tahu, teman saya yang satu ini boleh dia bobotnya berisi. Otaknya berisi, kantongnya juga berisi ya. Kita buktikan Coki lewat tayangan berikut ini. Yeah. Pokoknya yang nolak dia bakalan nyesel banget. Dan selamat tayangan berlangsung, tentukan pilihanmu untuk Samoedra. Ya, selain sebagai seorang presenter, saya ini mempunyai beberapa warung makan. Usaha ini saya mulai dari bawah, dari nol. Dan ini berawal dari ketertarikan saya terhadap masakan Indonesia dan hobi saya masak dan makan. Nah, sekarang warung saya itu sudah ada 3 tempat. 2 di kawasan apartemen di bilangan Kelapa Gading. Dan kemudian 1 di salah satu mall di daerah Jakarta Barat. Ingat ya, pokoknya masakan Indonesia itu adalah cirka saya. Ya, selain hobi masak dan makan, saya ini sangat peduli sekali dengan yang namanya
pendidikan dan kesehatan anak-anak. Karena itu saya dan teman saya membuka satu yayasan yang namanya Encerity. Sekarang saya punya 1000 anak asuh dan itu ada di daerah Plumpang, di daerah Jawa Tengah, di Bali, dan di Topesino, dan juga Dongi-Dongi di Palu Poso. Dan tentunya gue berharap di sini gue menemukan seorang wanita yang luar biasa yang bisa mengembangkan apa yang gue punya bersama-sama. Dan tentunya bersama-sama dengan wanita yang luar biasa itu juga kita akan bersama-sama membuat hidup anak-anak Indonesia menjadi lebih baik. So, is that you? Dari tadi saya dengar ada beberapa kali pengucapan hal yang sama, yaitu kata bersama. Ya. Aku ke Imelda ya. Oke, Imelda yang lampunya masih menyala. Kasih tepuk tangan dong. Sebenarnya saya punya satu lagu untuk Samoedra. Oh, ya. Tapi boleh gak sih saya lihat mata indah di balik kacamata hitam itu? Tapi jangan kaget ya. Hai Samoedra. Hai. Oke, better ya. Begini Samoedra lagunya. Cih, aduh gak kuat. Suara rendah aja ya. Suara rendah. Cintaku sedalam Samoedra. Setinggi langit di angkasa. Itu udah bukti. Itu deh. Enggak, itu udah bukti. Mikrofon aja nolak dengan suara ini ada. Itu kok bisa ya? Enggak apa-apa, saya enggak nolak, saya enggak nolak. Enggak nolak ya? Saya merdunya kalau nyanyi aja, kalau ngomong ya begini. Aduh. Dan kenapa saya bertahan sama dia? Iya. Kan saya senang ngobrol ya. Mm-mm. Sepertinya dia dari awal sampai akhir senang chit-chat itu. Ah, oke okay ya? Banget TikTok-nya tuh seru. Mm-hmm. Kayaknya saya punya saingan. Cih, punya saingan. Jangan saingan, partner dong, partner. Oh, partner dong. Loh, jangan sedih. Mm-mm. Dalam satu partner itu harus ada rasa saling bersaing. Biar sama-sama maju, benar enggak sayang? Dia motivator dulunya. Motivator. Tapi dia pensiun dini. Pensiun dini ya. Caleg yang tidak jadi. Masih muda ya. Banget usianya tapi Pak ya. Thank you yang masih bertahan. Ya kita berikan semangat sekali lagi untuk Samoedra dan juga ladies yang masih bertahan. Kenapa panda mau punah? Soalnya mereka semua mau bunuh diri pas tahu aku lebih cute dari mereka. Kita lanjut round berikutnya. Ila round yang ke-3. Sekarang waktunya Samoedra akan menunjukkan passion dia. Dia sudah melakukan bisnis dimulai dari panggilan hati. Itu bagus, brother. Yeah. Karena Anda melakukan apa yang Anda cintai, yeah, itu akan menghasilkan. Hasilnya bonus. Tolong praktekkan kepada kami apa yang Anda masak di sana. Bawa okay ke sini, tapi menunya kami request. Okay. Karena kita kan dekat Ancol nih. Mm-hmm. Bukan dekat Ancol, memang di Ancol kan. Yeah. Di sana kan ada laut. Yeah. Nah, tadi wanita nangkep ikan. Yeah. Iya. Oh. Betul, ikan di belakang. Betul. Ikannya minta dibakar, tapi dibikin bumbunya yang enak lah, terserah Samoedra. Boleh. Ya. Tolong diracik bumbu yang enak, nanti kita makan sama-sama di sini. Boleh. Oke. Okay. Ladies, dia mau masak. Ini requestan dari saya dan juga Coki. Yeah. Mau bikin ikan bakar dan akan ditemani oleh Rama. Oh, Rama? Rama akan nemenin kamu. Itu teman kami, teman baru kami. Orangnya asik kok ya. Okay. Berikan semangat untuk Samoedra. Tentukan pilihanmu selama dia bangun. Oke, sekarang gue mau masak buat ladies-ladies ini namanya ikan tuna sambal mangga. Tapi gue bikin sambal mangganya ada rasa manis, pedas, wangi. Seperti cinta, oke, penuh dengan rasa. Ya, ini bahannya wangi. Ada... Iya. Makannya pakai hidung, cium. Hah? Itu elu yang makannya pakai hidung nih. Oh, iya, okay, tapi bahannya enak-enak. Tunggu, durasi bu, durasi oh, iya, ya. Oke, okay, bahannya ini adalah ikan tuna. Ikan tuna ini dimarinate dengan jahe dan juga garlic. Dimarinate tuh apain? Direndam. Direndam, yang kali kan ada yang gak ngerti di rumah. Oh, iya. Oke, okay, ini gampang sekali. Jadi udah direndam sebentar, terus kita siapin panci yang... minyaknya banyak amat, gak lengket ya. Oke, okay, biar gak lengket, terus langsung kita grill. Oke, okay, sambil di grill kita siapin sambalnya. Bahannya itu sambalnya kita mau bikin biar seger. Ini ada mangga muda, oke. Okay? Jadi mangga muda itu dipotong. Ini pemberitahuan aja kalau mau yang seger-seger memang harus yang muda-muda. Kayak daun betul, muda gitu. Ya. Mangga muda, ya. Ikannya juga harus muda gitu. Oke, okay, kita potong korek api panjang-panjang. Hati-hati, potongnya harus konsentrasi. Kalau enggak nanti kepotong tangannya. Oke, okay, dan ini kita grill sebentar sampai dia berwarna.
Terus kemudian kalau misalnya tadi mangganya itu udah dipotong-potong, langsung kita campur bawang merah, terus kemudian jeruk nipis, gula, dan juga cabai rawit. Cabai rawitnya terserah mau berapa banyak. Dan yang bikin istimewa ini adalah daun cilantro. Ini daun ketumbar dan ini bagus banget buat menghilangkan logam-logam yang berbahaya dalam tubuh kita. Wah, mas kita hilang di rumah kalau makan gituan. Mungkin. Ya, maksud lo mas Tono gitu? Bukan, mas Karto. Oke, ini udah jadi. Masak ikan itu nggak boleh terlalu lama, karena kalau ikan tuna dimasak terlalu lama dia pasti akan ngaret ya. Sama kayak hubungan, kelamaan PDKT nggak jadian ya gitu deh. Iya, lu jadi kenapa Arjuna jadi curcol ya? Arjuna lagi cari cinta, Boy. Lagi cari cinta, Boy, di sini, oh, Boy. Oh gitu, ya. Jadi Arjuna ini udah sembuh ya? Udah ya. Lagi berobat jalan. Oh, alhamdulillah karena banget. Karena cintanya kabur. Oke, dan kemudian ini tadi adalah sambal mangga tadi yang udah kita campur dengan cabai rawit, kemudian bawang merah, gula sedikit, garam sedikit, dan jeruk nipis. Ini pedas berarti ya? Iya. Segala macam cabai-cabean di sini dimasukin ya pokoknya? Bukan cabai yang bisa dibawa geng motor, bukan ya. Cabai yang di pasar ini. Oh, cabai rawit. Iya. Oke. Okay. Kasih kuah dikit biar sedap. Nah. Oke, dan siap untuk dihidangkan. Oh. Mana, sebentar, cek dulu dong. Hostnya harus tahu, keren. Coba lihat. Thank you loh, Kak Coki, emang aku dari lama emang keren. Saya tahu Rama, tapi kamu gak termasuk dalam skenario ini. Wah, enak juga. Pak, Bapak. Ini, ah. Cabe toh. Benar-benar cabe, Cok. Kan kalau rujak itu ada harus ada mangga muda mah ada cabenya, Bang. Makanya cabe utuh dimasukin. Atau diulek dulu kek. Enggak ada ulekannya. Ini ulekan semua. Gimana itu silakan. Thank you Winda lagi-lagi membuka hatinya untuk pria single yang satu ini. Menarik sekali dia kayaknya Winda ya. Sangat menarik. Karena selama ini aku belum pernah pacaran sama cowok yang bisa masak. Yeah. Terus dia kayak memiliki sisi feminim yang agak lebih banyak gitu kan. Huh? Jadi mungkin dia memiliki lebih memiliki sisi femininnya lebih banyak. Tapi maksud lo? Dia lebih positif arahnya. Positif. Mengayomi gitu ya. Lembut. Pria itu perlu sisi feminim supaya bisa mengetahui rahasia hati wanita sepenuhnya. Betul sekali. Terus udah gitu, kamu sendiri bisa masak gak? Bisa sedikit-sedikit. Biasa masakan andalan kamu apa? Pasta. Ya, kamu suka makan pasta gak suka? Kayaknya ya semua makanannya. Saya bisa makan pasta, tapi saya tetap pecinta masakan Indonesia. Pecinta makan Indonesia. Nanti masak pasta, masaknya pasti pakai mangga. Pasta mangga. Boleh dicoba. Terima kasih buat masukannya. Coba nanti ya. Terus habis itu apa lagi? Bisa masak, terus kayaknya sabar. Lembut, sabar. Terus? Dan mungkin lebih mengerti wanita. Wah. Gitu. Terus lebih berisi. Lebih berisi ya. Penelope. Wah. Akhirnya. Yang ditunggu-tunggu datang juga. Yang ini ya. Ya. Jadi ternyata sukanya tuh yang berisi toh. Bukan kayak gitu, aku ngeliat dari sisi yang beda. Aku seneng banget ngeliat cowok tuh punya jiwa sosial yang tinggi. Apalagi tadi punya anak banyak ya. Seribu anak asuh di seluruh Indonesia. Aku juga punya tapi baru 18. Oke. Okay. Gitu. Gak apa-apa, segala sesuatu dimulai dari kecil. Ya, terus? Dan aku seneng banget. Sekarang gede. Waktu bayi kan kecil. Terus? Selain itu dia punya usaha sendiri. Maksudnya udah mikir buat masa depan kan. Dan pintar masak juga, saya juga suka masak. Aku gak memuluk-muluk, yang penting aku jatuh cinta karena dia punya jiwa sosial yang tinggi. Aduh, bagus banget. Thank you ya, beda lama. Coki. Ram? Oke. Ram lagi. Samoedra. Ya, Samoedra coba lihat dulu dari sini, keker dulu tuh, Winda, Penelope, Selena, siapa yang lampunya harus dimatikan? Saya bingung ya, karena tiga perempuan ini mempunyai karakter yang berbeda. Mm-hmm. Winda dengan segala keluguannya, terus Penelope dengan segala kedewasaannya dan jiwa sosial, dan Selena itu seperti agak rebel-rebel sedikit gitu. Mati-mati sih begitu, iya. Oke. Okay. Bingung. Masuk ke dalam ya bro ya, langsung ya. Kalau bisa masuk ya bagus. Satu lampu ya. Thank you.
Penelope yang akan menjadi pasangan dari Samoedra. Dan ini adalah untuk pertama kalinya Penelope dan Selena berada di round ini, betul ya? Penelope, Selena sudah pernah. Selena sudah pernah ya? Sudah pernah Selena ya? Oke, baik. Berarti pertama untuk Penelope. Samoedra untuk kalian berdua. Silakan Samoedra mau ngasih pertanyaan atau tantangan untuk mereka. Oke. Saya sih gak muluk-muluk. Saya punya 1000 anak asuh dan akan bertambah lagi. Dan yayasan saya terus akan berkembang. Pertanyaan saya, apakah kalian siap untuk menjadi ibu asuh dari 1000 anak itu? Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa? Saya mulai dari yang paling ujung dulu. Selena, silakan. Halo, selamat malam. Malam, Selena. Siap banget ya, apalagi kan itu kegiatan sosial, berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan. Bareng-bareng sama yang lain yang mungkin juga gak sebahagia kita sekarang. Okay. Apa salahnya gitu. Tapi kamu siap untuk ke daerah konflik seperti Palu Poso, di sana tidak ada listrik. Dan saya mandi aja harus dikali. Are you ready for that? Yes. Okay. Untuk support pasangan tentunya ya. Dan mengerjakan pelayanan di masyarakat. Penelope. Aku miliar persen, saya sangat-sangat siap. Ya, dan aku juga cita-cita aku pengen punya panti jompo dan panti asuhan. Dan alhamdulillah kalau misalnya kamu udah punya, aku senang banget. Aku siap membangun itu. Oke, dua-duanya punya jawaban yang tegas ya. Penelope dan juga Selena ini pasti pilihan yang tidak mudah buat Samoedra. Jadi biar yakin nanti ngobrol dulu aja sama mereka. Ya, take your time dan Samoedra berjalanlah, tentukan pilihanmu. Penelope, seorang penyanyi. Atau Selena, seorang presenter dan pemain TV. Umur berapa sih? Umur berapa sih? Dua-dua. Lu emang suka kegiatan sosial? Really? Okay. Keluhkan hatinya Samoedra. Samoedra, inilah waktunya. Penelope dijemput oleh Samoedra. Kami pasti akan merindukan penampilan Penelope yang semarak di sini dengan celotehan-celotehan yang sangat natural, nyablak, ya. Samoedra, okay. Kasih dia makan. Pasti. Selamat untuk kalian, penonton, untuk mereka. Selamat ya, bye-bye. Ya, hari ini hari yang luar biasa. Lo bisa memenangkan seorang Penelope. Karena menurut gue dia cukup dewasa dengan apa yang telah dia lewati sebelumnya. Tapi yang lalu biarlah berlalu dan sekarang kita akan punya masa depan yang mungkin lebih baik bersama-sama dan tentunya mengurus anak-anak asuh bersama ya. Amin. Anak asuh kamu berapa? Kamu cuma 18 sih baru. Aku 1000, berarti 1018. Kamu siap? Siap, aku siap menjadi ibunya. Okay, dan apa sih yang bikin kamu stay buat aku? Aku terharu banget. Iya, kan selama ini aku nyari kriteria yang kayak gini-gini dan aku gagal gitu kan. Gagal dalam rumah tangga gitu. Yang sekarang aku pikirkan bukan masalah kriteria. Jiwa sosial dia peduli pada sesama, dia akan peduli pada istrinya. Amin. Ya, jadi yang di rumah doain ya. Amin.
Amin. Semoga kita awet selamanya. Amin. Dadah.